Selamat malam Longsowe. Selamat malam Pak Yasin, Ibu Dewi. Dan juga selamat malam semua Seciung dan Sece. Saya mengenal seminar Longevitology ini dari Dr. Julia Sumitro. Dan saya sangat bersyukur bisa mengikuti seminar Longevitology pada bulan Februari kemarin. Saya melihat dan merasakan bahwa seminar ini sangat baik sekali untuk kita dapat menterapi diri kita dan kita juga bisa membantu orang lain. Ketika hari terakhir seminar, saya ingat sekali Ibu Dewi Kam pernah berpesan agar setelah kita mengikuti seminar ini, agar kita mau turun ke posko untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Dan hal itu sangat tertanam di dalam hati saya. Itu juga yang menggerakkan saya, sehingga saya datang ke Grogol Permai seminggu 3 kali. Saya merasa saya digembleng di posko Grogol Permai. Suatu hari ketika saya sedang datang di posko Grogol Permai, saya melihat ada seorang anak kecil yang lumpuh begitu, lalu dia diterapi oleh 3 terapis. Hal ini menginspirasi saya, dan saya teringat bahwa ada satu frater di Solo yang akibat kecelakaan lalu lintas mengalami lumpuh total. Lalu saya tergerak hati saya dan langsung saya bicara dengan teman dari Renggada Terapis yaitu Seciung Jebri dan Seciung Rudy, bagaimana kalau kita bersama-sama ke sana untuk terapi frater. Dan disambut oleh teman saya, oke, mereka bilang, akhirnya kami sepakati, kami akan pergi ke Yogyakarta dan daerah sebenarnya yang frater tinggal itu di daerah Sleman, jadi jauh dari kota Jogja. Dan kita sepakat, kita pergi terapis efektif 4 hari. Kita akan terapi pagi dan sore, dan kita tinggal di rumah penduduk yang dekat dari rumah frater. Akhirnya kita sudah sepakati siapa aja yang pergi, dan terima kasih sekali tim kami dibantu oleh Miss ABC, Miss Wong, lalu diperkuat oleh terapis dari Solo, yaitu Sejung Budi dan Seje Novi. Kunjungan kami yang pertama, kami berangkat tanggal 10 April sampai 13 April. Ketika kami sampai di tempat, kami melihat pasien itu sangat mengenaskan sekali. Kondisinya, badannya lumpuh total, tangannya kaku dua-duanya di daerah dada, dan lututnya ini hampir sampai mendekati dada, dan dia meringkuk. Seperti itu posisinya hampir 2 tahun. Dan dia hanya dirawat oleh ibunya yang penuh kasih dan saudaranya. Lalu sampai di sana, jadi kami berangkat tim itu dari Jakarta ada 5 orang, diperkuat oleh Miss ABC dan dibantu oleh 2 terapis dari Solo tadi. Sampai di tempat, kami langsung terapi frater itu dengan arahan dari Miss ABC. Semua cakranya dibuka, dipegang. Bukan dibuka ya, dipegang ya. Dipegang semua cakranya. Lalu pada organ-organ yang tertentu seperti tangan yang kaku, diterapi. Pada hari kedua, kami sudah melihat sudah ada perubahan. Bagian-bagian yang kaku sudah mulai lemas. Sudah mulai bisa digerakkan, yang biasanya kaku. Dan yang sangat membantu juga, frater itu, dia bisa makan makanan yang lembut, mamanya selalu kasihkan dengan penuh kasih. Dan kami juga menterapi
dengan dua tangan yang penuh kasih dan penuh cinta, kami terapi itu fraktur. Setelah dua hari kami melihat ada perkembangan, lalu kami memanggil satu bapak ahli fisioterapi secara medis. Kami bertukar pikiran dengan dia. Kami bertanya, bagaimana kondisi ini? Apakah bisa dibantu secara medis lewat fisioterapi? Dan bapak itu mengatakan tidak bisa. Tapi terapi logikitologi tetap kami lakukan. Pada saat itu frater belum bisa pakai baju ya, jadi hanya pakai sarung aja ditutup. Dan seluruh badannya ini pada bagian belakang itu penuh dengan luka dekubitus karena terlalu lama di tempat itu. Nah, setelah 4 hari kami pulang, lalu terapi berikutnya dilanjutkan oleh terapis dari Solo tadi. Tidak sampai di sana, kami datang pada kunjungan yang kedua. Kami berangkat lagi, 4 hari lagi, terapinya efektif pagi dan sore, dan kami melihat hasilnya sungguh luar biasa. Frater itu yang biasanya enggak mengeluarkan suara sudah bisa mengeluarkan suara. Lalu ini mungkin bisa dilihat ya kondisi frater di awal kami datang seperti itu ya. Lalu yang sangat berkesan sekali hasil dari longevitologi ini yaitu sekarang frater itu sudah bisa duduk dengan kondisi pahanya ini sudah bisa turun. Turun ya. Kalau dulu kan ditekuk begini, sekarang sudah turun. Berarti otot-ototnya mulai lemas. Dan yang sangat menarik sekali hasilnya adalah dia sudah mulai bisa mengerak. Kalau misalnya dikasih makan, kalau dia nggak suka, dia bisa semburkan itu makanan. Berarti syaraf perasanya sudah mulai berfungsi. Dan itulah yang kami bisa sampaikan lewat terapi longevitologi yang walaupun dokter katakan itu sudah ada, tidak bisa diapa-apakan, tetapi dengan terapi longevitologi, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati dan penuh cinta, maka kita akan melihat hasilnya seperti yang dialami oleh frater. Ini frater ketika dia sebelum sakit. Dia mengalami kecelakaan itu, kecelakaan lalu lintas di daerah Medan, lalu dirawat, dan akhirnya orang tuanya karena kasihan, biasa kan kalau frater tinggalnya di suatu biara, lalu mamanya minta agar mamanya yang rawat di rumah. Dan sekarang frater ini sudah banyak kemajuannya, dan kami akan melakukan kunjungan berikutnya pada saat yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Asal kita lakukan dengan penuh cinta, maka hasilnya pun cinta. Demikian, terima kasih. Saya ingin pada Ibu Melikam yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan lifting kita dari dasar menjadi tingkat tinggi. Tentu tidak lupa juga terima kasih kepada Lau Soe. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan, mungkin ada yang kurang dari saya? Ya, sekian dan terima kasih.